Persiapannya ya, persiapannya alhamdulillah sudah running ya, tinggal finishing saja dari kemarin. Pengajar Ricis dan Rian sejauh ini persiapannya seperti apa untuk WO? Persiapannya ya, persiapannya alhamdulillah sudah running ya, tinggal finishing saja. Dari kemarin kan kita sudah bertemu dengan pihak keluarga, terus juga pihak vendors, terus juga dari grup pengajiannya kayak gitu. Jadi semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa berlangsung dengan lancar nantinya, sukses, terus juga bisa membuat awal dari rangkaian acara pernikahannya Mbak Ecis dan Bang Rian ini lancar gitu. Oke, konsepnya sendiri di pengajian adakah permintaan dari pihak kedua mempelai dan keluarga sendiri? Ada, pastinya ada, karena juga akan melibatkan beberapa ini apa elemen-elemen dari keluarga. Selain itu juga nanti akan ada ini apa tambahan-tambahan juga yang dari pihak TV-nya kayak gitu. Jadi kolaborasi sih diharapkan pengajian ini bisa hikmat sekaligus juga menghibur bagi yang nonton. Gitu. Oke, artinya kan Mas dipercaya oleh keluarga kedua-dua mempelai untuk menghandle acara pengajian sendiri. Super ada kesulitan kah atau justru dimudahkan? Ya, setiap wedding itu pasti ada tantangannya masing-masing ya, berbeda setiap pengantin, setiap acara kayak gitu. Ya, kita nikmati saja sih. Sejauh ini sih, alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Semoga ini apa, H-1 ini ya, kedepannya untuk besok itu dimudahkan dan dilancarkan. Makanya untuk pemirsa yang di rumah, mohon doanya. Semoga acara pengajian dan juga nanti akan nikah dan resepsinya bisa berlangsung dengan lancar dan bisa menjadi hiburan yang menarik, hiburan yang bermanfaat, khususnya untuk calon-calon pengantin yang di luar sana yang masih bimbang-bimbang bikin pesta sekarang atau nanti. Ya, semoga pesta ini bisa memberikan inspirasi, aspirasi bagi Anda untuk bisa mewujudkan pesta pernikahan Anda gitu. Dan nuansanya sendiri lebih didominan apa sih, Mas? Besok itu warnanya lebih ke sky blue ya, sky blue, jadi light blue kan, sama ada warna-warna muka gitu. Oke, Mas, apa ya, untuk persiapan besok jelas tadi ada permintaan khusus dari mempelai diminta mungkin venue-nya ingin seperti apa atau gimana? Itu bagian dari dekorasinya berarti ya, bagian dari dekorasinya ya, intinya sih diharapkan ini apa venue-nya itu cantik, tidak berlebihan, tapi juga bisa membuat tampilan di TV maupun di fotonya pengantin nanti itu juga tetap bagus dan berestetika tinggi. Oke, Mas, ketika bertemu kedua mempelai ini sendiri, melihat sosok mereka seperti apa sih? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol kah sebelum hari H ini? Sosok mereka ya? Sosok mereka sih ini ya, menyenangkan kayak gitu. Mbak Ices orangnya ini apa, orangnya fun kayak gitu ya, seperti bisa dilihat di vlog-vlognya dia kan. Jadi memang dia tuh orangnya yang, kayaknya sih orang yang outgoing person kayak gitu ya, orangnya yang ini apa, nggak malu-malu kayak gitu. Bang Riannya juga orangnya juga hormat gitu. Saya dipanggil bapak sama dia. Oke, cukup, anaknya cukup mudah ini ya, membaur, artinya untuk bisa diajak kerjasama untuk iya. Ada mungkin lagi yang akan disiapkan karena kan udah mulai besok nih, untuk apalagi live di TV sendiri, mungkin apalagi perintilan yang ya, jadi kalau acara di TV ini kan kita harus mensinkronkan antara off air dan juga on air. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita menghandle wedding off air itu harus di ini apa, harus menyesuaikan juga dengan pakem-pakem dari wedding yang ditampilkan secara on air kayak gitu. Makanya saya berharap, harapan saya nih ya, harapan saya itu acaranya itu nanti tersyuting di TV-nya itu bersih gitu ya. Maksudnya bersih itu nggak banyak orang berseliweran, orang-orang yang nggak berkepentingan itu ke syuting atau istilahnya itu bocor gitu. Sehingga ini apa, yang melihatnya itu juga ini apa, enak kayak gitu. Harapan saya sih itu, sama ini apa, ya namanya kalau seandainya nanti ada
jeda iklan kayak gitu ya, jangan diganti channelnya gitu. Dan ini rencana berapa keluarga sudah tahukah yang akan ikut di pengajian besok mungkin? Sudah berapa keluarga maksudnya tamunya gitu? Tamunya sendiri. Bingung saya ditanya berapa keluarga. Kalau tamunya itu memang mengikuti ini apa peraturan pemerintah ya. Jadi ruangannya itu kapasitasnya sesuai dengan peraturan yang hanya waktu kemarin itu hanya 50% dari kapasitas. Jadi memang kita hanya menyiapkan untuk sekitar 50 orang saja. Untuk besok? Iya. Dari kedua berarti dari kedua belah pihak ya 50 ya? Dari ini apa keluarga dan juga ada tamu-tamu, terus juga teman-temannya Mbak Icis, terus juga ada dari santri juga. Oke, berarti tidak ada permintaan khusus untuk dari keluarga sendiri? Apa tuh permintaannya? Mungkin ada keluarga yang harus di ruangan apa atau mungkin ruangannya sama. Ruangannya sama. Jadi paling seating arrangement aja kali ya maksudnya ya. Ya nanti akan kita atur di mana tempat duduknya, bagian keluarga di mana, bagian tamu di mana, terus juga santri-santrinya juga nanti di mana. Santrinya berapa orang Mas? Ditahu? Santrinya. Ini apa besok saya hitung ya. Oh, belum. Belum ada update dari. Sudah ada. Pokoknya ini apa komposisinya sudah mengikuti dari total kapasitas yang sudah disiapkan di dalam ruangannya itu. Oke. Santrinya dari mana? Santrinya itu dari ini apa? Dari keluarga. Dari mungkin dari pesantrennya milik Ricis kali ya.